السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. الحمد لله من الشيطان. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من سلك طريقه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله كتاب رفع كان شكر كان الله سبحانه وتعالى المؤمنين عناية فالهداية Alam bulan selagi dalam bulan Rabi Awal dan kelahiran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita diberikan lagi izin Allah Subhanahu untuk kita mendapat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah kurniakan kepada kita. Empat nikmat yang wajib kita syukuri terhadap apa yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Secara ringkas, empat nikmat itu ialah pertama, nikmat kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh saja Allah tidak menjadikan kita. Yang kedua, nikmat kita dijadikan sebagai manusia. Boleh saja kita dijadikan bukan manusia. Mungkin boleh Allah jadikan kita itu dengan kehendaknya sebagai tumbuh-tumbuhan atau sebagai binatang. Tapi Allah jadikan kita sebagai manusia. Yang mana manusia itu sebaik-baik kejadian Allah Subhanahu Taala cipta. Yang ketiga, nikmat Allah Taala jadikan kita manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Taala. Karena ramai saja manusia yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Taala dan menjadi kufur, mensyirikkan Allah Subhanahu Taala. Tapi Allah pilih kita untuk jadi orang yang beriman. Bahkan iman kita masih kekal sehingga ke hari ini. Itu satu nikmat yang sangat besar. Yang keempat, nikmat kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga nikmat yang besar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita adalah umat manusia yang terlebih dahulu akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala mendahului umat-umat Nabi dan Rasul yang lain. Masya-Allah tabarakallah. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi orang yang bersyukur kepada Allah terhadap semua nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Taala kepada kita. Tuan muslimin muslimat yang dalam hati oleh Allah Subhanahu Taala, kita telah pun sampai pada tajuk ataupun kata hikmah yang keempat daripada kitab Al-Hikam atau Syarah Al-Hikam Hasibul Kalim yang telah disyarahkan dan ditahqiq oleh Sahibul Fadilah, Sahibul Samahah, Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri, iaitu rehatkanlah dirimu daripada tadbir, tu'arif nafsaka minat tadbir. Masih lagi kita melihat kepada huraiannya. Ke surat 37. Ke surat 37 daripada kitab ini, Syekh Azhar berkata, hal ini adalah kerana perbuatan itu tidak berfaedah. Amal yang dikerjakan tidak mendatangkan kesan dan segala penat lelah tidak membuahkan hasil. Berdasarkan kepada kata-kata fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsi. Apa yang telah dilakukan oleh orang lain janganlah kamu melakukannya untuk dirimu.
Siapa yang orang lain buat, jangan kita mengharapkan itu berlaku juga kepada kita. Karena kata Syekh Zarruq, kalau itu berlaku kepada kita, hal ini adalah kerana perbuatan itu tidak berfaedah, tak ada faedah. Sesuatu yang berlaku pada orang lain, kita juga berharap berlaku kepada kita, itu suatu perkara yang tidak berfaedah. Amal yang dikerjakan tidak mendatangkan kesan, dan segala penat Allah tidak membuahkan hasil. Jadi kita akan jadi orang yang penat dalam kita beramal, atau kita akan jadi orang yang kecewa dalam kehidupan kita kerana kita mengharapkan sesuatu itu berlaku seperti mana berlakunya kepada diri orang lain. Ya. Dengan sebab itu, Ibrahim Al-Khawwas pula berkata, semua ilmu itu berasal daripada dua hikmah. Yang pertama, janganlah kamu menyusahkan apa yang dicukupkan kepada kamu. Maksudnya, apa sahaja yang Allah dah beri kepada kita, mestilah kita rasa cukup, ridha, qana'ah. Maksud qana'ah itu, ridha dengan apa yang telah Allah kurniakan kepada kita. Itu qana'ah. Kerana sifat anak Adam itu, kebanyakannya tidak qana'ah. Allah sebut dalam Al-Quran, innal insana khuliqa halu'an, wa idha masahu al-khairu, wa idha masahu syarru jazu'a, wa idha masahu al-khairu manu'a. Sesungguhnya manusia itu dijadikan dalam keadaan keluh kesah. Bila ditimpakan kepadanya suatu keburukan, maka dia akan gelisah. Apabila ditimpakan kepadanya sesuatu kebaikan, maka dia akan jadi kikir, kelekut. Itu sifat manusia secara semula jadi. Dan Nabi Muhammad SAW juga sebut dalam hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dia kata, "Law kana ibnu Adam wadiyani minal mal labtagha salisan." Kalaulah anak Adam itu diberikan kepadanya dua wadi atau dua bukit daripada harta, dua bukit yang terkandung di dalamnya harta, labtagha salisan, maka dia akan minta yang ketiga. Itu sikap atau tabiat anak Adam. Manusialah, anak Adam tu manusia, tak pernah puas, tak pernah bersyukur dengan nikmat yang ada, sentiasa rasa kurang. Macam mana kita nak rasa syukur kalau kita tidak pernah rasa ada? Orang yang ada, yang bersyukur itu, sesungguhnya dia merasa ada wujud perkara yang disyukuri itu ada pada diri dia. Kita sukar jadi orang bersyukur kalau kita rasa sentiasa tiada. Orang tu ada, kita tak ada. Orang tu dapat, kita tak dapat. Bila kita rasa macam tu, kita susah nak jadi orang yang bersyukur. Jadi kita kena sentiasa merasakan ada. Ada kita. Apa yang Allah bagi. Orang lain makan, kita makan. Orang lain ada kenderaan, kita juga ada kenderaan. Ya, satu hari, ada orang keluar daripada masjid. Keluar daripada masjid, selipar dia hilang. Bila selipar dia hilang, dia dalam keadaan marah. Dia marah sebab selipar dia hilang. Pernah tak tuan-tuan selipar hilang? Keluar daripada masjid surau, selipar hilang. Pernah? Pernah kan? Saya kalau dekat Mesir tu, selipar jinjit masuk dalam masjid. Masuk dalam plastik, bawa ke masjid. Sebab apa? Biasanya kalau letak kat luar, mesti hilang. Tak tahu sebab apa perangai budak orang Arab ni suka ambil selipar orang. Itu pun juga kalau kita pergi masjid, Masjidil Haram atau Masjid Nabi, kan kita jaga selipar kita sebab orang ramai. Jadi ada satu kisah, dia keluar daripada masjid, tengok selipar dia hilang, dia marah, dia mengamuk. Tuan-tuan pernah mengamuk tak selipar hilang? Pernah tak? Marah orang ambil selipar, angkut hayun betul orang ambil selipar pun termarah. Tiba-tiba dia nampak seorang lelaki yang kudung kaki dia. Maka Allah datangkan kesedaran kepada dia. Punyalah sepatutnya dia mesti bersyukur kepada Allah. Dia hanya hilang selipar sahaja. Orang tu hilang kaki. Nampak? Jadi kita masih perlu bersyukur sebab kita masih ada kaki. Selipar saja hilang, boleh beli lagi. Tapi kalau kaki hilang, Allah tarik nikmat kaki tu, mana nak datang kaki ganti, tak ada. Sepupu saya aksiden, kaki kena potong sampai lutut.
Sampai dapat lutut kena potong. Lepas tu dapat bantuan kaki palsu. Tak sama tuan-tuan. Kaki palsu dengan kaki yang Allah jadikan tak sama. Lepas tu kalau ada orang nak tukar ganti dengan kita. Orang nak bagi kita 1 juta lah katakan. 1 juta. 1 juta ni tuan ambil. Tapi tuan kena bagi saya 2 biji mata tuan-tuan. Pada saya. Atau nak ambil 1 juta bagi saya 2 telinga. Atau 1 juta bagi saya, pada saya tukar ganti dengan tangan tuan. Atau dengan kaki tuan. Kita nak lah. Kita nak lah. Siapa nak, bagilah 1 juta pun. Kita takkan ganti tukar dengan apa yang kita ada hari ini. Sebab apa? Sebab dia sangat berharga. Tidak ternilai. Bukan tidak bernilai. Tidak ternilai. Apa yang Allah beri pada kita itu tidak ternilai. Kalau kita nak tukar dengan wang ringgit pun, dia tidak ternilai. Sebab tuan-tuan, itu kita mesti ada. Rasa ada. Rasa keberadaan. Apa yang Allah dah beri pada kita pun kita rasa syukur. Ya. Ini tak Allah bagi kita pakai kereta kacir, kita nak pakai kereta Mercedes. Pergi pandang orang pakai kereta Mercedes buat apa. Kan? Pandanglah orang pakai kereta, pakai motor. Kita pakai kereta, ada orang pakai motor. Tapi motor lah ni pun mahal daripada kereta pun ada. Basikal mahal daripada kereta pun ada sekarang ni. Ya, jadi kita bersyukurlah sebab ada kereta. Orang ada kereta, keluar masuk, pergi mana-mana, naik motor atau naik basikal atau naik turun bas. Kita masih ada kereta lagi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Ya. Allah sebut dalam surah Al-Adiyat, Allah kata innal insana li rabbihi lakanud. Sadaqallah. Sesungguhnya manusia itu sangat susah dia berterima kasih kepada Allah. Sifatnya innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu kepada Tuhannya sukar untuk dia berterima kasih. Perangai manusia. Allah dah sebut dalam Al-Quran. Jadi janganlah kita itu ada sikap dan sifat seperti itu. Kerana Allah tak suka. Allah benci kepada orang yang tak reti bersyukur. Macam kita jadi mak bapak lah, mak ayah. Apa yang anak kita nak, kita bagi. Apa yang anak kita tak minta pun, kita bagi. Tapi kalau dalam pada masa yang sama, anak kita tak pernah cakap terima kasih kepada kita. Tak pernah cakap. Kecewa tak kita? Kecewa tak? Tak pernah puji kita pun. Terima kasih mak ayah, terima kasih ibu. Ibulah, ayahlah yang terbaik di dunia bagi saya. Tak pernah puji. Atau isteri kita. Isteri kita ni selalu berkhidmat untuk kita. Apa kita nak, dia buat. Dia buat semua segala yang sepatutnya dia buat dan dia tak pernah minta apa-apa daripada kita. Kita sebagai suami pula tak pernah berterima kasih kepada dia. Dia masak untuk kita, kita tak pernah cakap terima kasih pun. Kan, terima kasihlah ya, terima kasihlah sebab masak untuk abang selama ni sedap sangat masakan ni. Tak pernah puji pun dia. Pernah tak tu perempuan rasa macam tu? Suami tak pernah puji masakan perempuan. Pernah tak? Ha? Kita suami pun tak pernah cakap terima kasih, tak pernah puji. Ini ada satu cerita tuan-tuan. Dia balik, bila ustaz cakap macam ni, dia balik. Dia terhengih-hengih nak puji masakan isteri dia. Balik-balik, dia pun puji. Balik-balik, isteri dia tengok ada nasi goreng atas meja. Dia pun makan. Dia pun makan. Makan-makan, dia pun puji nasi goreng tu. Ui, sedap sungguh nasi goreng ni. Isteri dia marah tu. Ustaz kata kalau puji isteri mak, isteri suka, isteri marah pula. Rupanya nasi goreng tu bukan isteri dia masak, janda sebelah bagi. Patutlah aku marah. Selidik tu nak puji kena selidik tu. Tanya siapa masak. Kan sehari kena marah pula. Pelawak je lah tengok macam mengantuk je. Kemudian kata lagi Ibrahim Al-Khawas, janganlah membazir. Melupus apa yang kamu telah dapat. Al-Maqlub. Siasa minta. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah dah bagi cukup.
Bahkan apa yang Allah bagi itu dah terlebih pun. Bahkan kita membazir dengan apa yang Allah dah bagi. Lebih-lebih. Duit ada buat pembaziran. Ha? Sampai tak kerti nak buat apa. Beli benda yang kita dah macam-macam ada lah. Dah ada lah benda tu kita beli lagi. Ha? Kenderaan dah ada 2-3 kenderaan, beli lagi. Rumah dah ada besar, tambah lagi. Itu satu pembaziran. Dan orang membazir ini innal mubazirina kan ikhwan syaitan. Sesungguhnya orang membazir itu ialah kawan syaitan. Jadi kita jangan membazir apa yang kita ada share dengan orang lain. Ya, atau kita jangan jadi orang yang tamak dengan harta. Tamak dengan harta dunia. Cinta sangat dengan harta dunia sampai kita tidak ingin kongsi harta kita dengan orang lain. Al-haqq lissa'il wal mahrum. Wa fi amwalihim haqqul lissa'il wal mahrum. Pada harta mereka itu ada hak bagi orang yang meminta dan ada hak juga bagi orang yang tidak meminta. Kita bagi harta kita kepada orang. Kita nak share harta kita ni pun ada syarat. Ada syarat. Syarat yang pertama mesti ikhlas. Syarat yang mesti kita ada. Iaitu kita mesti ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, pastikan harta yang kita nak share dengan orang lain itu mestilah harta yang daripada sumber yang halal. Jangan pada sumber yang haram. Macam Robin Hood kan, ambil daripada orang kaya bagi pada orang miskin. Tetap haram. Tak boleh dalam Islam. Kerana matlamat tidak menghalalkan cara. Yang ketiga, pastikan harta yang kita nak bagi itulah harta yang paling terbaik. Bukan harta balance-balance. Atau dah tak guna baru bagi kat orang. Macam kita masak kuah lemak, cili api, tinggal kuah. Dah saki-baki, daging salai ni pun dah habis, tinggal kuah je kita bagi kat orang. Marah tak jiran kita? Marahlah. Marah. Tinggal kuah. Cedok punya cedok, tak jumpa daging. Kuah saja. Rupanya balance masak tadi, tak habis makan, bagi kat dia. Marah. Baju dah lusuh-lusuh bagi kat orang. Yang keempat, syaratnya tidak kita menyakiti dan mengungkit-ungkit pemberian kita itu kepada orang lain. Itu syarat yang mesti ada pada kita kalau kita nak share apa yang kita ada pada orang lain. Sa'lan bin Abdullah mengkategorikan ketetapan Allah terhadap hamba-hambanya kepada tiga. Sa'lan bin Abdullah kata, ketetapan Allah. Apa yang Allah ditetapkan? Faqaddarallahu taqdira. Maka Allah telah menetapkan qadar-qadarnya. Allah dah tetapkan qadar-qadarnya itu, ketentuannya itu kepada kita. Berapa qadar kepada kita? Ketentuan yang telah ditetapkan rezeki kepada kita. Apa jodoh kita? Apakah nasib kita baik dan buruknya? Bilakah kita nak mati? Semua telah ditetapkan oleh Allah. Ya Allah, itu maksudnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu segala yang telah ditetapkan Allah dan yang telah dijadikan Allah taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang telah menjadikan kamu dan segala perbuatan kamu. Maka tak ada sebab bagi Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu kepada hamba-Nya. Karena tidak wajib atas Allah sesuatu. Kita tak boleh kata Allah mesti buat ini, Allah mesti buat itu, tak. Kerana Allah tidak wajib ke atas Allah mesti melakukan sesuatu kerana kita. Tak ada kewajipan itu. Semua atas pilihan Allah Taala. Sama ada Allah nak buat ataupun Allah tak nak buat. Jadi manusia tak boleh nak paksa. Ikut suka dia tak boleh. Itu maksudnya ketetapan Allah kepada manusia. Faqaddarallahu taqdira. Kata Sa'lan bin Abdullah mengkategorikan ketetapan Allah terhadap hamba-hambanya kepada tiga. Pertama, taklif. Tanggungjawab mereka. Ini tanggungjawab ni Allah dah tetapkan kepada kita, tak ada pilihan sama ada kita nak buat ke kita tak nak buat. Maka dari mukmin wala mukminatin iza qadallahu wa rasul amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim.
فمن يعصي الله والرسول فقد ضل ضلالا مبينا. Kata Allah, tak ada pilihan bagi lelaki ataupun perempuan yang beriman untuk dia buat atau tidak buat, atau dia jadikan satu pilihan kepada sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Setiap perkara yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul, tak ada pilihan sama ada dia nak buat atau tak nak buat. Dan dia mesti buat atau dia mesti tinggalkan. Kalau Allah kata wajib sembahyang, dia mesti buat sembahyang. Kalau Allah kata wajib puasa, dia kena wajib puasa. Tidak ada pilihan. Itu takdir Allah kepada kita. Ketetapan Allah kepada kita. Dan orang yang paling bersyukur ialah orang yang sentiasa bersyukur kepada setiap peraturan, hukum, hakam, ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kepada kita. Tak pernah kita merungut. Tak pernah kita rasa tak puas hati. Bila waktu sembahyang masuk, kita kata, oh, kita mesti sembahyang. Itu tanggungjawab kita sebagai hamba. Syukurlah sebab nikmat Allah terlalu banyak kepada kita. Sedangkan apa yang Allah tuntut kepada kita hanyalah sedikit sahaja. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan sesuatu tanggungjawab kepada kita itu, melainkan sesuatu itu yang kita boleh usahakan, yang kita mampu untuk kerjakan. Jadi kita harus bersyukur pada Allah. Bukan bermakna kita buat ini, kita sembahyang, kita puasa, kita zakat, kita dah pun membalas segala budi baik Allah kepada kita. Kerana menjadikan kita, kerana bagi kita nikmat dan sebagainya. Tak terbalas pun. Tuan-tuan, tak terbalas. Cuma sebagai tanda kita ini sebagai hamba yang bersyukur, kita taat kepada perintah dan meninggalkan larangannya. Itu sebagai tanda kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, dan kita faham bahawasanya itu semua adalah ketetapan kepada Allah, daripada Allah. Oleh sebab itu, segala peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT itu adalah yang terbaik bagi kita. Kita yakin ini. Sebagai hamba, kita kata itu adalah yang terbaik bagi hamba. Kenapa? Kerana Allah yang jadikan kita. Yang kedua, segala ketetapan, peraturan-peraturan hukum hakam itu adalah untuk menguji sejauh mana keimanan kita kepada Allah. Sama ada kita beriman kepada Allah ataupun tidak, tengok sejauh mana kita boleh taat kepada segala ketetapan Allah. Sama ada apa yang Allah suruh atau apa yang Allah perintah tinggalkan. Ya, kalau kita boleh taat, itu maknanya iman kita lulus. Kalau kita tak boleh taat, maknanya ada something wrong pada iman kita. Yang ketiga, kerana kita sebagai hamba, kita mengharapkan ganjaran yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Man amila salihan min zakar wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Tak kira siapa yang buat kerja amalan yang baik, lelaki perempuan, kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, syarat dia mesti beriman kepada Allah, maka Allah kata falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, maka kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Kita nak kejar apa yang telah dijanjikan oleh Allah, maka kita buat apa yang Allah suruh. Tinggalkan apa yang Allah. Untuk dapat kehidupan yang diberkati oleh Allah di dunia dan diberkati oleh Allah di akhirat. Hidup berkat. Macam mana kita nak tahu kita berkat tuan? Negara yang berkat itu ialah negara yang selamat, harmoni, aman. Itu segala yang sebut sebagai negara yang berkat. Begitu juga kita berkat ini bukan masuk berkat banyak duit. Berkat hidup kita sentiasa dia redai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang kedua, ajal maut mereka. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, yang kedua ialah ajal maut. Bila kita nak mati? Wallahu a'lam, tak ada siapa pun yang mengetahui bilakah kita nak mati. Ajal maut ini. Sebab itu bila kita tak tahu bila kita nak mati, maka kita buat persediaan. Ada satu kisah, seorang raja pergi berburu dengan pengiringnya.
kisah ni, kisah ni kisah tentang kematian. Hampir dia, hampir dia dibunuh. Ini ada panjang, kisah pendekkan. Raja tadi ni, dia pergi berburu dengan seorang pengiring. Dia yang setiasa ikut, di mana saja dia pergi berburu, dia akan berburu dengan pengiring. Raja tadi akan panah binatang yang diburu, sementara pengiring dia akan sembelih binatang itu. Untuk menjadikan binatang itu halal dimakan. Kerja pengiring tadi hanya sembelih saja. Kerja raja tadi memanah binatang buruan. Satu hari, raja melihat satu ekor rusa yang berbulu emas. Satu ekor rusa yang berbulu emas. Maka raja pun panah. Kena panahan itu kepada rusa tersebut. Jadi, dikejar pengiring tadi untuk menyembelih binatang tersebut. Raja tak bagi. Sebab ini special binatang ni, kata raja. Maka biar beta yang sembelih. Kata pengiring, tak boleh tuanku. Sebab tuanku tak biasa sembelih. Tak biasa sembelih. Jadi kalau tuanku tak biasa sembelih, takut nanti binatang ni tak disembelih dengan mengikut syarak. Ini raja Islam ni. Raja Islam. Maka raja tadi berdegil juga nak sembelih sendiri. Pengiring tadi kata, tak apalah tuanku sembelih lah. Bila dia sembelih, binatang tadi dia tak biasa sembelih. Pengiring tadi dia biasa sembelih binatang tu seorang saja. Dia boleh sembelih binatang tu dan binatang tu mati. Raja tadi dia tak biasa sembelih. Bila tak biasa sembelih, binatang tadi tu merota-rota sehingga pisau itu terkena jari kelingkingnya dan putus. Putus. Bila putus jari kelingkingnya, satu hon saja ni dekat depan ni saja putus. Ya? Maka pengiring tadi pun ketawakan raja. Dia ketawakan raja. Raja tadi pun murka. Dia kata, siap kau nanti balik, aku penjarakan kau. Pengiring dia ingat raja buat lawak. Nak apa ni, penjarakan dia. Rupanya bila balik betul-betul, raja tadi penjarakan dia. Masukkan dia dalam dia. Sebab apa? Alasan raja sebab dia gelakkan betul. Kelingking tadi pun baik. Raja pergi berburu sekali lagi tanpa bawa pengiring. Tanpa bawa pengiring. Lalu masuk ke dalam hutan. Masuk ke dalam hutan, jumpa satu ekor rusa yang bertanduk emas. Pula tadi berbulu emas. Ini bertanduk emas. Dia pun kejar rusa tadi sampai satu tempat di satu halaman, kampung halaman orang asli. Orang asli yang makan orang. Tuan-tuan jangan cari cerita ni dalam hadis, tak ada. Ustaz buat cerita ni ada, hadis suhaib dia. Ni bukan cerita daripada hadis suhaib. Ni cerita-cerita buat halus yang telinga saja. Dia pun masuk dalam sebuah kampung. Dalam kampung tu ada seekor, ada orang asli yang makan orang. Lalu ditangkapnya raja tadi. Sebab apa? Nak jadikan dia sebagai bahan makanan. Tangkap raja tu, ikat. Jadi kaum muslimat orang asli ni, kaum perempuan dia pun potong bawang, potong cili dan masak kawah besar. Tapi sebelum mereka itu nak masak, nak cincang raja ni tadi, dia akan pergi jumpa Tok Batin dia dulu. Bagi tahu pada Tok Batin, minta izin untuk sembelih raja ni dan cincang dia untuk dibuat masak. Tok Batin setujulah, bagi green light. Tetapi kata Tok Batin dengan satu syarat, cek dulu raja tadi tu supaya dia menepati syarat untuk dikorbankan. Dia pun belajar fiqah juga. Mesti tak ada cacat celah. Mesti sempurna. Kalau ada cacat celah, tak boleh. Kalau kamu langgar juga, nanti akan datang bala. Tok Batin nasihatkan penduduk kampung. Jadi penduduk kampung ni pergi cek. Tengok daripada hujung rambut
cek kaki, cek tangan, sampai cek pada tangan, tengok ada tangan kat jari kelingking itu putus, cacat lah. Maka dia pun report pada Tok Batin. Tok Batin kata tak boleh, ya, tak menepati syarat, kena lepaskan manusia. Jadi mereka pun buka ikatan dengan rasa hampa. Ya, bawang dah potong, semua dah potong. Tak boleh masak gajah tadi. Tadi gajah tadi pun lepaslah selamat. Balik daripada masa selamat, diselamatkan tadi daripada dibunuh. Raja tadi teringat dekat pengiring dia. Sebab pengiring tadi, masa dia nak sembelih tadi sampai putus jari dia tu, dia teringat pengiring. Oh, rasa bersalah dia kerana dia telah memenjarakan pengiring dia tadi. Jadi dia pun niat sampai saja dekat negeri dia, dia nak peluk, nak cium pengiring dia tadi. Sebab apa? Sebab kerana pengiring dia tadilah bagi dia sembelih rusa tadi tu, jari dia boleh pun putus. Patut tak patut dia sembelih, dia penjarakan pengiring dia tadi. Lalu dia sampai kat negeri dia, dia buka penjara, dia terus peluk pengiring dia dan dia cium, dia kata nasib baik. Sebab kau aku selamat. Ya. Lepas tu dia ceritalah pada pengiring dia apa yang telah pun berlaku. Pengiring dia pun datang dia pada raja dan dia peluk raja dan dia cium raja. Raja pun rasa pelik, kenapa cium peluk aku? Kata pengiring, nasib baik tuan penjarakan saya. Kalau Sultan tak penjarakan saya, saya ikut Sultan pergi memburu bersama tadi, sudah tentu saya yang kena sembelih. Sebab saya tak cacat apa-apa. Yang cacat raja, dia tak cacat apa-apa. Kalau dia pergi ikut raja, dia yang kena sembelih. Nampak tak? Ini nak cerita ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala tentang soal mati dan hidup. Kita tak tahu apa yang baik untuk kita, apa yang tak baik bagi kita. Dan kita tak tahu bilakah ajal kita akan tiba. Ada orang, dia jaga orang sakit, terlantar. Bertahun-tahun dia jaga. Yang sakit tu tak mati, dia yang mati. Saya jumpa orang ni tuan-tuan. Yang sakit tu tak mati, hidup lagi. Yang dia jaga orang yang lumpuh tu, dia mati. Dia sangka yang lumpuh tu akan mati dulu. Dia kata, bila nak mati orang ni? Kan, susah aku jaga dia. Tapi rupanya dia yang mati dulu. Orang yang dia jaga lumpuh tu, elok lagi, tak mati-mati. Nampak? Ketentuan Allah dalam soal hidup dan mati. Jadi kita sebagai manusia, kita rida. Itu saja. Siapapun ada di antara kita, ahli keluarga kita yang mati, yang diambil oleh Allah SWT, kita rida. Itu sudah ketentuan dia. Dan kita sendiri pun, bila kita nak mati, kita tak tahu. Bila kita tak tahu, kita buatlah persediaan untuk kita mati. Ya, supaya kita mati besok tidak dalam keadaan menyesat. Kenapa tiba-tiba Allah dah cabut nyawa kita, sedangkan kita belum lagi bersedia untuk mati. Menjadilah kita orang-orang Yahudi. Ya. Yang ketiga, melaksanakan segala urusan mereka. Dalam kita melaksanakan segala urusan kita ini, semua yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki kita, jodoh kita, buruk baik kehidupan kita tadi, macam kita raja dengan pengiring kita tadi, semua telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa saja yang Allah bagi pada kita, kita syukur. Nikmat Allah bagi kita syukur. Tak jadilah kita orang yang sombong kerana kita percaya dan yakin ini semua adalah datangnya daripada Allah. Hadza min fadli rabbi. Kalau datang musibah kepada kita, Nabi ajar, Islam ajar kepada kita, kita kena ridha dan kena sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila sampai Allah timpakan musibah kepada kita, kita kata ini semua datangnya daripada Allah. Sama ada musibah itu ialah untuk uji kita, sama ada musibah itu ialah untuk mengangkat martabat kita sebagai hamba yang lebih darjatnya daripada orang lain di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, atau ujian, musibah, nikmat yang Allah bagi kepada kita itu ialah untuk menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau sebagai penghapus dosa-dosa kita
yang telah kita lakukan. Lepas tu kita ni suruh diperintahkan memperbanyakkan istighfar. Bila Allah timpakan kita sesuatu masalah, banyakkan istighfar. Kalau kita sakit berat yang tidak baik-baik, istighfar banyak-banyak. Kalau kita dalam kesulitan dan kita sukar keluar daripada kesulitan itu, istighfar banyak-banyak. Dan kalau kita tu cari rezeki tapi rezeki kita itu selalu sempit, banyakkan istighfar kepada Allah. Kalau kita cari jodoh tak jumpa-jumpa pun istighfar. Takut sebab banyak dosa kita kepada Allah, maka Allah tak beri kita apa yang kita nak. Manakala kewajipan hamba terhadap Allah Subhanahu Wa Taala pun terbahagi kepada tiga perkara. Apa yang dimaksudkan dengan kewajipan hamba? Maksudnya hamba wajib menurut perintah Allah. Pertama, kata Salun Ibnu Abdullah, tiga perkara yang telah dibahagikan kepada dia sebagai kewajipan hamba terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, ittiba'. Ittiba' maksudnya mengikut Nabi, mengikut apa yang telah Nabi tunjukkan kepada kita. Wajib bagi kita itu mengikut segala apa yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang tak ikut Nabi, buat amalan sendiri, ikut cara hidup sendiri, maka itu dianggap bid'ah. Orang itu bid'ah. Ya, jadi kita pun wajib ikut Nabi seperti mana disebut dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallaha, kalau kamu itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, hendaklah kamu ikut aku. Maka hendaklah kamu ikut aku. Yuhibbukumullahu, nescaya Allah akan cinta kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Syaratnya kita kena ikut apa yang Nabi dah suruh kita. Jangan kita mandai-mandai sangat ikut cara kita. Nabi itu sebagai model kepada kita. Pernah tak kita baca satu buku yang ditulis oleh Michael Hart? Michael Hart ditulis satu buku pada tahun 1978. Umur saya baru 2 tahun. Saya lahir tahun 76. Tuan-tuan mungkin dah tahun 78 tu dah mungkin dah remaja, mungkin dah kahwin dah. Apa buku yang ditulis? Dia tulis buku yang bertajuk The Hundred Ranking of the Most Influential Persons in History. Maksudnya buku yang telah dibuat kajian terhadap 100 orang yang menduduki 100 ranking manusia yang paling berpengaruh, most influential persons in history, dalam sejarah manusia. Dia telah buat kajian, dia susun 100 orang yang paling berpengaruh dalam sejarah manusia, dan dia letak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam number one, rakam wahid. Saya tengok susunan yang dibuat tu, pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Isaac Newton, kemudian Abraham Lincoln. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diletak nombor satu. Apa sebab? Orang tanya dia. Dia pergi ceramah sana sini, orang Kristian tanya dia, kenapa dia tulis buku sedangkan dia seorang Kristian tapi dia letak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nombor satu? Kenapa dia tak letak orang Kristian? Antara dia, jawapan yang dia bagi, pertama, kerana Nabi adalah manusia yang hebat. Kenapa dia hebat? Kerana dia tidak langsung terpengaruh dengan penyelewengan jahiliah ketika itu, walaupun dia hidup dalam zaman yang suasana bi'ah dia ialah bi'ah jahiliah, bi'ah yang sayi'ah, yang buruk. Tapi Nabi tidak terpengaruh sedikit pun dengan anasir-anasir jahat. Ini satu perkara yang hebat. Kerana biasanya tuan-tuan, orang bila hidup dalam suasana yang jahat, dia akan jadi jahat. Jarang hidup orang dalam keadaan suasana jahat, dia boleh jadi baik. Susah, memang susah. Tapi Nabi tidak sedikit pun terpengaruh dengan anasir-anasir jahat.
Antara lain yang kedua, kerana Nabi memiliki akhlak yang sangat mulia. Sedangkan masyarakat Arab Jahiliyah ketika itu sukar untuk kita bertemu dengan manusia yang memiliki akhlak yang terbaik, yang mahmudah. Sukar. Kerana kata-kata manusia ketika itu jahat. Dengki, khianat, takabur, ujub, khianat, semua. Semuanya memiliki akhlak-akhlak yang mazmum. Tapi Nabi memiliki akhlak yang mahmudah yang wajib kita contohi hari ini sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni, kita orang Islam ni patut contohkan Nabi dalam segala keadaan. Kan? Orang putih boleh iktiraf Nabi sebagai manusia yang paling hebat, kita pula jadi orang Islam tak mengiktiraf kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut ke? Patutkah kita mengaku jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi tak patut. Sepatutnya nak jadi Nabi, nak jadi umat Nabi, kita kena ittiba', kena sentiasa ikut apa yang telah Nabi tunjuk kepada kita dalam semua segenap kehidupan kita hari ini. Ya? Nak jadi suami yang baik, tengok cara Nabi. Nak jadi pemimpin yang baik, tengok cara Nabi jadi pemimpin. Nak jadi pendakwah yang berkesan, tengok cara Nabi berdakwah. Nak jadi bapa yang baik, tengok cara Nabi jadi bapa. Nak jadi jiran yang baik, tengok bagaimana Nabi jadi jiran. Barulah hidup kita jadi sempurna. Bila kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang kedua, kewajipan kita sebagai seorang hamba ialah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal. Bertawakal maksudnya menyerah diri kita kepada Allah. Sesiapa yang tidak bertawakal dianggap mentadbir sendiri, mentadbir diri sendiri. Sesiapa yang tak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia nak takbir diri dia sendiri. Dia nak apa yang dia buat mesti dapat. Nah, ini fahaman-fahaman mazhab dalam akidah selain daripada ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita rujuk pada akidah Tahawiyah ataupun Ibn Taymiyah sendiri, ada sebut tentang membahaskan af'al ibad wa af'al Allah. Af'al ibad perbuatan manusia, af'al Allah perbuatan Allah. Sejauh mana perbuatan manusia yang manusia boleh buat dan tentukan. Perbuatan Allah, semua perbuatan Allah, Allah yang tentukan sendiri. Tak ada hubung kait dengan manusia. Allah itu tidak berdiri, tidak menumpang dengan sesiapa. Kita baca surat ayatul kursi, kan? Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatu wa la nawm. Allah tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hidup dan dia berdiri sendiri. Wal hayyul qayyum. Dia tidak memerlukan kepada sesiapa. Kita memerlukan kepada Allah. Wujud kita hari ini, ada tidak kita hari ini kerana Allah yang jadikan kita. Maka kewujudan kita ialah mungkinul wujud, boleh ada, boleh tiada. Sedangkan Allah itu wajibul wujud, mesti ada. Kalaupun alam ini tiada, walaupun dalam ilmu kalam kita kata bukti Allah itu ada ialah dengan adanya alam ini. Betul tak? Tapi bagi orang yang memahami ilmu kalam, ilmu tauhid, dia akan kata walaupun alam ini tidak ada, Allah tetap ada. Sebab hakikat kewujudan Allah Subhanahu wa taala itu dia wajibul wujud. Dia mesti ada, mesti ada. Dia tidak seperti kita, sebelum adanya kita tiada, kemudian kita akan binasa, kemudian kita akan diadakan semula. Itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni sebagai hamba wajib kita bertawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupkan bagi dia kehidupannya. Orang yang tak nak berserah diri pada Allah ni masalah. Sentiasa bergantung pada makhluk, sentiasa bergantung pada manusia, ya. Kalau tak dapat, salah Tuhan. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Dalam surah Al-Fajr, bagaimana Allah menjelaskan perangai manusia.
yang tak nak bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah uji mereka dengan kesenangan, Allah bagi mereka macam-macam nikmat, maka dia kata fayakubur rabbi akraman, maka sesungguhnya Allah itu telah memuliakan dia. Memuliakan dia. Dia kata Allah muliakan dia. Maka dia jadi macam ni. Sebab Allah memang aku layak dapat macam ni. Masya Allah. Ini contoh-contoh manusia yang tauhid, yang melampaui batas. Manusia yang rasa dia hebat sebab kedudukan dia, dia hebat sebab harta benda dia, dia hebat sebab keturunan dia. Manusia ni manusia yang tauhid. Manusia yang tauhid, yang melampaui batas. Dalam Quran ada banyak contoh manusia yang tauhid, yang tauhid ni, yang kita boleh jadikan sebagai panduan hidup. Bila Allah timpakan kita sedikit kesusahan, faqadara alaihi rizqahu, Allah tarik rezeki kita, Allah tahan rezeki kita. Fayaqul rabbi ahanan, maka kita kata Allah dah hinakan kita. Kita tak puas hati dengan Allah. Kita ada perasaan yang su'uzon kepada Allah. Buruk sangka kita kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan buruk sangka tentang dengan Allah Taala. Setiap apa yang telah Allah takdirkan kepada kita, kita redha. Setiap perbuatan kita, kita serah pada Allah. Sama ada berjaya ataupun tidak, hidup kita ni terserah pada Allah. Yang penting kita sudah ada usaha al-kasbu. Bagi orang yang berpegang dengan akidah al-sunnah wal-jamaah, dia mesti berkeyakinan manusia itu dibekalkan dengan al-kasbu wal-ikhtiar. Manusia itu dibekalkan dengan usaha dan juga pilihan. Cuma yang menentukan sama ada usaha manusia itu berjaya ataupun tidak, itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang menentukan. Ada orang sakit, terlantar, usaha macam-macam, pergi jumpa bomo, pergi jumpa doktor, makan ubat sana, makan ubat sini, tak baik. Tetapi tiba-tiba Allah jatuhkan dia daripada langit, daripada atap rumah dia, jatuh seekor kalajengking. Gigit dia. Dia sangka dia akan mati dengan gigitan kalajengking itu. Tetapi rupanya gigitan kalajengking itu yang menjadi penawar kepada penyakit dia. Sehingga dia boleh bangun daripada lumpuh yang sudah bertahun-tahun. Nampak? Kita biasa buruk sangka dengan Allah. Contoh kita pecah tayar kereta kita. Pecah tayar kereta kita marah. Rupanya ada musibah yang lebih besar kalau kita teruskan perjalanan kenderaan kita di hadapan. Allah nak selamatkan kita. Allahu Akbar. Jadi kita kena sentiasa husnuzan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Mudah saja kerja kita, kita serah kepada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu. Dan siapa yang tidak sabar, maka yang ketiga, kewajipan kita sebagai hamba, sabar atas kebenaran sehingga mati. Maksudnya kita kena sabar dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa yang tidak sabar, dianggap mencabar kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, janganlah kamu bersabar ketika mana kamu nak mengerjakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Sabar menuruti perintah Allah, sabar meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala, sabar dengan musibah-musibah yang ditimpakan kepada kita. Itu antara jenis-jenis sabar yang mesti ada pada kita. Ya? Kemudian Allah kata wasabiru, hendaklah kamu itu juga bersabar berhadapan dengan musuh-musuh Allah. Ya, orang beriman pasti akan ada musuh. Musuh kita hari ini tak semua kita nampak pun lah. Lainlah sahabat-sahabat kita di Palestin yang hari ini musuh dia terang dan nyata, iaitu Zionis Israel yang jahat, yang zalim. Tuan-tuan tahu tak berapa juta orang Islam, Ustaz, saudara-saudara kita hari ini yang jadi pelarian, yang tak ada tempat tinggal kerana diusir daripada negara mereka sendiri daripada Palestin. Berapa juta tuan? 5.5 juta sekarang ni yang sedang merempat tak ada tanah. Ya. Pergi lari ke negara lain, ke Jordan, ke Lubnan, cari perlindungan.
Sebab dia usia dihalau daripada tanah air mereka sendiri oleh Yahudi Zionis Israel. Di Syria, krisis yang ada di Syria hari ini menyebabkan orang Islam keluar melarikan diri daripada tanah air mereka. 6.3 juta orang duduk dalam kem pelari, kem pelari. Nak makan pun tak ada, tak ada makanan, makan rumput. Kalau mereka tak sabar tuan-tuan, dah lama mereka ni bunuh ni, bunuh diri lah. Sebab apa? Susah hidup. Anak tak cukup makan, suami pula mati kena bunuh. Itu ujian yang mereka hadapi. Ujian kita ni apalah sangat. Duduk kat dalam negara kita yang aman damai ni, yang cukup makan, cukup minum ni, mati sebab banyak makan, banyak minum. Bukan mati sebab tak makan, tak minum. Ujian kita ni ujian kesenangan yang Allah bagi pada kita. Tapi ingat, kerana ramai orang yang gagal dengan ujian kesenangan. Allah timpakan musibah, kebanyakan orang akan ingat kepada Allah. Biasalah orang yang timpa musibah, biasa dia akan mengadu, merayu, memohon kepada Allah. Tapi bila Allah bagi kita banyak nikmat, ini yang jadi susahnya orang nak syukur dengan nikmat Allah tak. Menyebabkan Allah uji kita dengan pemberian nikmat itu, menyebabkan kita lupa Allah Ta'ala. Allah tambah lagi nikmat, Allah tambah nikmat. Rupanya nikmat yang Allah tambah itu ialah untuk hina kita, yang kita panggil sebagai istidraj, menghina kita sampai suatu ketika Allah jatuhkan bala pada kita, baru kita sedar. Ya, jadi sabar itu sangat penting. Musuh kita tak nampak hari ini, seperti mana saudara-saudara kita di Palestin, Syria, di Sudan. Musuh kita dalam bentuk yang dipanggil sebagai serangan pemikiran pagi ini. Ghuzwatul fikr atau ghuzwatul thaqafi. Serangan dalam bentuk menghancurkan cara hidup kita sebagai orang Islam. Dia nak, bukan dia nak binasakan akidah kita dengan cara dia bunuh kita. Dia serang kita dengan senjata, tapi dia nak hancurkan akidah kita dengan cara dia menyerang pemikiran kita supaya kita mengambil pemikiran dia. Dia menyerang cara hidup kita supaya kita mengambil cara hidup mereka. Dia memerang cara kita berfikir supaya kita mengambil cara mereka berfikir. Akhirnya hidup kita jadi rosak. Menyebabkan cara hidup kita bertukar kepada cara hidup dia. Ini dipanggil sebagai westernisasi. Proses membaratkan orang Islam dalam sebuah negara umat Islam. Hari ini kerja membaratkan umat Islam, umat manusia ini, bukan saja serangan kepada umat Islam, bahkan kepada bangsa-bangsa lain pun. Contoh Korea Selatan. Hari ini mereka berjaya membaratkan Korea Selatan. Sehingga hilang budaya Korea Selatan. Hilang agama warisan nenek moyang mereka. Banyak yang telah bertukar agama kepada Kristian. Itu yang mereka nak buat kepada kita di Malaysia dan di negara-negara umat Islam hari ini. Sebab itu kita perlu kepada kesabaran yang tinggi. Bagaimana cara kita nak berdepan dengan musuh-musuh ini? Wasabir warabitu. Hendaklah kita ikat diri kita dengan jalan Allah Ta'ala. Kita ikat diri kita ini dengan jalan Allah, bahawa kita boleh selamat. Warabitu. Pastikan diri kita ini sentiasa menyumbang kepada agama. Memberi sumbangan kepada agama dalam bentuk apa sajalah. Sama ada diri kita, harta benda kita, ilmu kita, apa sahaja yang ada di sisi kita, kita sumbangkan kepada agama. Kita infakkan kepada agama supaya kita boleh memberi sesuatu yang boleh menyelamatkan agama kita ini daripada serangan-serangan itu semua. Wattaqullah, dan dalam kamu itu bertakwa kepada Allah. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang berjaya. Menurut Imam Ibnu Ajibah, takbir terbahagi kepada tiga perkara. Saya nak bagikan secara ringkas saja. Takbir yang pertama, takbir yang keji. Apa maksud takbir yang keji? Iaitu sesuatu takbir yang menuntut sesuatu dengan jazam dan bersungguh-sungguh. Sama ada masalah keagamaan atau duniawi, hal ini disebabkan qillatul adab, kerendahan akhlak dan kekokohan yang menghalang seseorang taat kepada Allah Ta'ala dan berkhidmat kepadanya. Itu takbir yang keji.
kita dengan yakin dan bersungguh-sungguh minta pada Allah Subhanahu Wa Taala itu sesuatu yang kita tak puas hati dalam dunia kita dan sesuatu yang kita tidak puas hati dengan agama itu. Jadi sesuatu itu yang kita minta itu adalah kerana punca dia kilatul adab, kekurangan adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tadbir yang dituntut, tadbir yang ditakliskan, dipertanggungjawabkan kepada kita seperti mana yang telah disebut oleh Sahlul Ibn Abdullah tadi, wajib dan sunat. Apa saja yang diwajibkan kepada kita dan apa saja yang disunatkan bagi kita itu untuk melihat sejauh mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tadbir yang dituntut. Tadbir yang harus, tadbir dalam urusan duniawi atau tabi'i, di samping berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman kepada kita, menjadikan kita ini akhirnya orang yang sentiasa sentiasa ridha dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kesal, tidak keluh kesah, tidak putus asa dan sentiasa bersabar dan syukur yang telah dikurniakan, apa saja yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tujuan kata-kata hikmah ini, menyedarkan kepada kita nilai sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam, insya-Allah kita akan berhenti setakat ini dulu dan sambung pada kuliah kita. Nah, ini berapa bulan? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا منه تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. ان الله غفور رحيم. بالله التوفيق والهدايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.